Oh. Ada sikit drama daripada tayar. Oh, handling dia okey guys. Handling dia okey. Yes, ada sedikit rasa delay sedikit. Sedikit. Daripada segi handling, bukanlah segmensi yang paling sporty. Hello, good morning guys. Ha, okey. Final episode eh. Final, not final. Episode kelima Proton S70. Ha, ni adalah episode yang paling penting sebab saya akan finally saya akan dapat menjamah juga untuk test drive Proton S70 ni, sebab sebelum ni dah 4 episod eh saya buat untuk Proton S70 ni, daripada sebelum dia launch preview, lepas tu test drive dekat dalam track, lepas tu launch yang sebenar, saya cerita pasal harga, lepas tu previous video saya cerita 5 perkara yang korang perlu tahu tentang Proton S70 ni. Saya dah cakap benda-benda yang saya tak pernah cakap pasal kereta ni sebelum ni. Dan dalam episod kali ni, saya nak cerita pula daripada segi dia punya driving feel, daripada segi dia punya handling, comfort dan yang paling penting, fuel consumption. Kan? Nah, sekarang kita dekat Penang, masih lagi dekat Penang. Dan kita nak tahu juga minyak dia macam mana. Kita cuba, saya cuba buat kiraan dan driving feel. So, tanpa membuang masa, jom kita tengok macam mana drive S70 ni, kita main corner sikit. So, dalam video ni guys. Let's go! Okey, tapi sebelum tu, sebelum kita teruskan, apa kata korang join dulu saya punya WhatsApp community dengan follow kita orang punya WhatsApp channel lah, sebab dekat situlah korang boleh tanya kita heart to heart gitu, tanya direct, nak tanya soalan, nak beli kereta tu, nak beli kereta ni, korang boleh tanya. Ataupun manalah tahu kita orang nak bagi giveaway ke kan, nak buat event weekend drive, kita orang akan announce dekat dalam WhatsApp community tu. Follow juga kita orang punya WhatsApp channel lah, sebab apa-apa announcement secara private, secara terus korang dengan saya, kita boleh communicate dekat situ je. So jangan lupa ramai-ramai join saya punya WhatsApp community dengan WhatsApp channel. Link dia semua dekat ruang description bawah ni guys. Cepat-cepat join. Limited. Siapa cepat dia dapat. Ini adalah Proton S70. Actually Proton S70 ni dia dah launch sekitar lebih kurang 2 bulan lepas. Dan Proton S70 ni actually didatangkan dengan enjin 1.5 liter turbo eh. 1.5 liter turbo yang mana dia boleh produce sekitar 150 horsepower PS dan lebih kurang 226 Nm of torque. Kalau korang nak tengok details yang lebih walk around review, korang boleh klik link dekat atas ni, saya dah buat semalam. Actually dalam video yang kali ni, yang episod kelima ni, saya nak fokus more on driving. But the thing is, apa yang saya nak bezakan kereta ni, salah satunya mungkin boleh dibandingkan, kalau ikut segmen eh, ikut segmen, ikut size, maybe boleh dibandingkan dengan BMW 218i. Apa perbezaan feeling kereta ni berbanding dengan BMW 218i tu? Yes, of course, front wheel drive juga, 3 cylinders 1.5 turbo juga. Dan satu lagi, of course, pengganti kereta ni, not pengganti, kereta ni yang menggantikan adalah Proton Prive, yang mana Proton Prive sebelum ni menggunakan enjin 1.6 liter turbo juga kan. Dulu diorang panggil CFE, korang ingat tak? Yang mana Prive tu didatangkan dengan lebih kurang 138 horsepower dan 205 Nm of torque eh. Ingat lagi. So technically kereta ni S70 yang menggantikan Prive, lebih power eh, lebih power walaupun enjin dia sikit aja lebih kecil. Oh, sekarang kita dekat dalam sports mode. Boleh tukar mode driving dekat steering ni, tapi agak little bit macam confusing sikit mula-mula. Dan yang paling penting sekarang, handling. Okay, kita try sikit lah macam mana feel handling kereta ni. Oh, ada sikit drama daripada tayar. Yes, I can feel, saya rasa bebas, saya rasa kereta ni agak nimble. Adakah kereta ni layak digelar sebagai segmen C sedan? Dan macam mana pula perbezaan dia dengan segmen C sedan yang lain macam Mazda 3 dan Honda Civic? Oh, sedap guys, sedap. Oh, yang mana kereta ni dipairkan, enjin tersebut dipairkan dengan 7-speed DCT eh, dual clutch transmission, wet dual clutch transmission, lebih kurang sama juga macam Proton X70 dan Proton X50. But the feel is, bagi saya, oh, handling dia okey guys. Handling dia okey. Kalau comparekan respectively dengan model yang digantikan Prive, Prive saya lagi rasa lebih a little bit sporty. Dulu saya pernah pakai Prive, cuma the problem Prive tu
transmission dia. Power delivery. Dia ada sangkut sikit dekat situ, kan? But this one is a little bit better. Macam kawan saya daripada Malaysian Motoring, Aiman, dia ada kata dia drive sebelum ni. Dia kata feeling tu ada sedikit delay daripada gearbox. Tapi saya tak dapat rasakan feeling yang dia rasa tu. Yes, ada sedikit rasa delay sedikit. Sedikit. But I think it's okay. I think it's okay. But daripada segi handling, bukanlah segmen C yang paling sporty. No. No. This is not segmen C yang paling sporty. But sporty enough untuk kebanyakan orang. Dan yang paling penting, comfort. Comfort gila kot. Comfort gila. Dan satu lagi, saya nak cerita tentang minyak. Yes, fuel consumption. Fuel consumption. Kebanyakan orang terfikir, kan, jimat ke? Jimat ke Proton S70 ni? Cuma data yang ada daripada pengguna sekarang, kita tak boleh nak confirm lagi sebab kereta ni sangat-sangat baru dalam pasaran. So, saya cuba scroll jugalah Facebook page pengguna owner-owner ni, kan. Belum nampak lagi ada komen-komen yang nampak macam alat-alat legit lah, kan. Tak ada lagi yang katakan jimat sangat ke ataupun kuat sangat ke. But the thing is, Proton declare ataupun Proton claim dia punya fuel consumption dia lebih kurang 6.2 liter per 100 km. Means kalau translate, kan, dalam unit yang biasa saya sebutkan adalah km per liter, lebih kurang dalam 16 km per liter. 16 km per liter, kalau korang bandingkan dengan Vios Honda City 1.5, yes, tak sejimat itu. Lebih kurang diorang Vios 18 km per liter yang diorang claim. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan segmen C, if let's say Mazda 3 ataupun Honda Civic 1.5 turbo, lebih kurang, guys. Saya pun pengguna Honda Civic sekarang. Lebih kurang saya biasa average dapat 13 km per liter. That's angka yang real life lah, kan. Memang kita bawa kat dalam bandar. So bagi saya agak jimat. Dan Proton claim dengan 50 liter tangki minyak S70 ni, satu tangki kalau bawa drive yang very very disciplined dengan aircon, bukan tanpa aircon, diorang claim boleh jalan satu tangki lebih kurang 800 km plus-plus. Itu diorang claim. Daripada segi performance, no question, no question. Kereta ni agak little bit responsive, responsive enough dengan harga dia. Dan back topik awal tadi, macam mana feeling kalau comparekan dengan BMW 218i? Lebih kurang kot dia punya segmen. Bagi saya, bentuk pun, size pun ala-ala lebih kurang. BMW 218i pun front wheel drive juga, 3 silinder juga, 1.5 turbo juga. Harga je lain. Bagi saya, apa yang saya tak sukakan, bukan, it's not tak suka, apa yang saya boleh bandingkan is 3 silinder yang ini macam tak rasa 3 silinder yang macam BMW 218i tu. Memang korang rasa obvious, memang aku drive 3 silinder. Maybe sebab saya bawa BMW, saya expectation saya tinggi kot, kan. Maybe, maybe. Satu lagi BMW tu, 218i tu, dia ada start stop tau. Ataupun kalau orang Produa panggil eco idle lah, kan. So dia sentiasa stop start engine, stop start engine. Dan karakter 3 silinder tu memang akan obvious nampak waktu dia start engine. Bila kat traffic light, grrr, dia start engine bergegar, kan. This one waktu start tadi pun tak rasa, waktu berhenti pun tak ada rasa. Sama juga, I don't think kita perlu argue pasal 3 cylinders Proton ni. Saya rasa diorang well done juga buat first time dekat, not first time, dekat X70 diorang, yang mana diorang letakkan cover tu. Nanti korang tengok dalam video yang sebelum ni, saya ada cerita pasal 3 cylinder tu bergegar ke tak waktu start. So that's it, kesimpulannya bagi saya dengan harga yang macam gini, kan, yang macam gini, korang hanya mungkin boleh beli Japanese B segment. Tapi korang dapat kereta yang macam gini, alah Nas, dulu kau waktu kau tulis blog cerita pasal Prive pun sama juga cerita dia, kan. Last-last tengok Prive apa jadi, I don't know. Tapi apa yang saya rasa sekarang, apa yang saya feel right now, berbaloi. Berbaloi, guys. Berbaloi sebab korang tengoklah mana nak dapat sebuah kereta yang harga macam gini dengan digital meter cluster sini, dengan skrin yang besar, dengan dalaman dia memang proper design, dengan dia punya sistem ADAS. Klik video yang sebelum ni untuk korang tengok sistem ADAS. Dan steering dia pun, steering feedback, yes, betul macam Aiman cakap, agak little bit kurang, kurang feedback. But untuk kebanyakan orang, okey. Dengan dia punya compartment dia, dengan dia punya seat selesa, electric power seat, everything, plus 360 degrees camera yang boleh tengok lantai ala-ala macam Range Rover sebelum ni, kan. Dan yang paling penting, dengan harga yang macam ni, kalau korang ambil full spec, korang dapat
sunroof. Name it. Satu kereta bawah RM100,000 yang ada power macam gini, ada semua package ini, ada sunroof. Orang Malaysia tak sup dengan sunroof. Walaupun kita tak ada kegunaan pun untuk orang Malaysia, but nice to have mah. Dan insyaAllah saya akan review lagi kereta ni di masa akan datang. Episod Proton S70 ni tidak akan terhenti dekat sini. Banyak lagi yang saya boleh perkatakan. So komen dekat bawah ni guys, pada korang, apa pendapat korang dan apakah yang korang nak tengok lagi, nak tahu lagi tentang Proton S70 ni. Komen dekat bawah ni guys. Dan macam biasa, kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh log on ke website baru kita orang. Kita orang pun dah ada website sekarang, naz&co.my. Boleh cari fakta-fakta dekat sana. Dan macam biasa, saya Nas Abdullah. Saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. So sementara tu saya enjoy driving dekat Penang ni eh. Salam strategi. Fight! And conquer!